itu tuh. Yang gagang iya pancing. Jauh. Gagang pancing, gagang pancing. Wah. Anjir. Oke, pemirsa. Alah, woi, ini senar, woi. Ngusap, woi. Keren. Tuh, Bang. Nah. Tah. Yo. Pemirsa. Udah mati colok li oi. Pas. Udah panjang banget ya. Eh, dulu mau ngusip. Mas. Jujur? Jujur. Wuh. Menon. Indonesia merupakan salah satu penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian pada tahun 2018, produksi kopi di Indonesia mencapai 636 ribu ton, sementara area lahan perkebunan kopi di Indonesia berada di daerah dataran rendah, dengan jumlah total luas lahan kopi adalah 1.259,136 hektar. Namun, jika melihat data jumlah produksi dan luas lahan yang dimiliki Indonesia, terdapat indikasi bahwa tingkat produktivitas kita masih rendah, yaitu hanya berkisar 731 kg per hektar. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik seputar dunia pertanian. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya berada di kebun Rendang. Rendang. Pase di Jawa. Jadi diwakili sama Kang Rendang. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membimbing yang lagi kerja. Ini Kang siapa? Enal. Kang Enal keren, tapi proyek. Oke, teman-teman. Nah, ini keadaannya dan ini akan saya praktekkan sebagai sampel nanti kedepannya supaya menerapkan cara ini ya, cara yang tepat. Oke, teman-teman bisa dilihat keadaannya ini ruwet ya. Nah, nanti Kang Enal merhatiin, kalau ada yang ditanyain monggo silakan ditanyain, kalau nggak ada yang ditanyain nggak apa-apa ya. Ya teman-teman, jadi yang menjadi kameramen sekarang ini Kang Wana ya, nanti di terakhir nanti saya tampil Kang Wana ya. gantian pegang kameranya. Oke teman-teman, kita langsung praktek aja ya. Kekang. Jadi pemangkasan sekaligus rotasi bahan. Yang kecil-kecil ini udah bahan. Yang kecil-kecil yang jauh kecil ya. Terus ini kecil. Ini tunas. Ini tunas baru, bukan tunas ranting. Sebenarnya seperti ini, berarti kan dia. Apa ini kira? Lupicen, lagi lagi dua, dulu ini balik, lupicen, lagi satu nafsa, lagi lupicen, oke, entah. Filter pikirannya. Oh, oi, Arab. Di Arab ya mah, tembok. Itu tuh. Yang gagang iya pancing. Jauh. Gagang pancing, gagang pancing. Wah. Anjir. Oke, pemirsa. Alah, oi, ini senar, oi. Usap, oi. Keren. Luar biasa.
filter. Oke. Tutupan kan iya, iya bahan loh. Jadi ngarapin enak iya udah dikicin kali. Iya bahan. Iya. Nah, deketnya kita berdekatan iya tuh gimana? Nah jadi bisa numpang. Tapi arahan aja kudu kudu tepat kudu halus arahnya. Ini kadia. Iya kadia posisi dia awak kan goreng. Sini. Sini. Ini ke sini. Ini ke sini bisa arah. Mantap nak kicin. Soalnya iya kayak bakal kepangkas filter iya nya tahun ke kan mantap. Iya alah woi gimana iya iya kang iya tuh mah tak tahu tak tahu. Udah macam colok li, oi. Pas. Pandang banget. Masang jerat. Dia mau ke dia. Ini mau kau dia dan larut kan itu jadi tabrakan kitchen. Kitchen sudah. Mas iya, kitchen. Oke, keluar mana tadi ya. Sudah. Sudah. Komo kameraman orang hari ini menyeting-menyeting tak asa jaman. Ya bisa dimanfaatkan yang keharap apa? Enggak, sekali. Kan? Abis panen ini kan ada bonyo sedikit, iya. Terus ini juga ada bahan. Kita biarin dulu yang berarti istilahnya yang ngetakin iya ongkong. Iya, tapi kan sini ada bahannya juga. Kedepan dipotong.
Bekasi, longsor, susulan, ya, bulan 2 kembang, ya susulan mulai kali yang tadi tanya apa tadi tadi. Oke. Dih, manggu, jujur? Jujur. Wuh. Menot. Telur gaji? Oh, enggak. Oke. Ini jujur. Bagong liwat ya, ini mati. Bagong liwat. Mati mati aja. Kabar itu, kabar. Mana ya kepian hiji dulu mah? Nunggu saya dipotong dari sana tuh, di sumbu malahan. Kedaya buah lah. Kira-kira itu kalau dipotong dari sumbu lebih bagus nggak, Anjar? Anjar. Nanti kalau itu udah habis buah itu dipotong dari sini lebih bagus nggak? Iya. Ini kalau disiapin bang. Sekarang juga sih bisa sebenarnya. Bisa dipotong. Persiapannya ini udah banyak ya? Tuh ganti. Ya itulah. Jangan sayang buahnya sekarang mah. Kasih contoh sebatang ini dirapin aja. Jelas ya tujuannya yang ini. Ini ke depan nanti masih bisa dimanfaatin. Mantap. Tujuan ya. Ngelamatin buah. Itu aja. Ngelamatin buah yang ada. Di sana, di sana, ini ke sana enggak tumpang tinggi. Di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Sudah itu bahan-bahan. Dah. Oh, jadi itu. Ini koma. Bos, yo sip. Ah, dari nak kan dia iklana dia terboga. Dia terboga di dia kadinang segering posisi hayang ngingu di dia cuman tanpa bahan kos dia kira-kira
Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Mm-hmm. Ini kan yang dimaksud ini kan. Jadi nah kan di sana awas nafas. Nggak ada yang kayak gini lah. Nggak ada nggak ada keujungan. Jadi nah mau ngejadiin rapetin yang di sini gitu kan. Cuman tunggu apa? Membeli doang. Nggak apa-apa. Bagus, sehat. Tetap seimbang sama gua, nggak masalah. Nanti mangga kita taruhkan akang ha artinya pemilik kebun Ase ya wak langsung langsung wae dipraktekin ke Mang Anjar ya wae yo tinggal mayar engke keren mun ka dieu musik transfer transfer wae tinggal jadi iya kan tapi kan dia lo posisi ayat tunas di dia jadi bisa kita langsung buang terkecuali enggak ada tunas. Oh terus iyo, jadi goreng langsung aja kecinti awal. Dal, ini kan kalau terus aja. Ini karena ada ini aja. Jadi kita biarin ya. Ini mbak, apa? Tunasnya kita biarin yang kesini kita buang. Terus nanti, mangga? Untuk istilahnya muntinu terus dia kan B ya, maksudnya B2. Ya, ini B2. Iya berarti di bele. 3, 2, 3. Oh itu nggak tentu. Bisa dari as ini kita simpan 3 ataupun 4 bisa. Karena posisinya tepat yang pertama, terus yang kedua kita menggantikan yang lain. Yang lain juga kan nggak semuanya dari bahan itu bisa keluar tunas, bisa juga nggak keluar terus diganti sama posisi yang ada yang ini supaya tetap stabil. Kita nggak harus berpatokan per as ini satu. Karena nggak tentu ada juga yang keluar tapi posisinya nggak tepat. Iya. Haruskan untuk dibuang semua kan gitu. Jadi gentinya kan di situ ya. Iya. Iya. Kalau kita kemarin masih ragu, kalau diingu banyak itu kan masih ragu. Nanti juga ya. Ini contoh nih. Sekarang kan simpan 1, 2, 3, 4 ini ya. Nanti ANWL ya. Nanti ada yang kalah. Iya. Nanti ada yang kalah. Nanti ada yang lebih bongsor, lebih cepat pertumbuhannya. Artinya walaupun bongsor itu bukan selang bahan di 4 cabang ini ada yang lebih cepat pertumbuhannya. Dengan begitu bisa kita simpulkan bahwa nutrisi diambil yang cepat tadi. Nah yang lainnya kalahnya net biasanya eleh letik. Nah kayak karena kan pengurangan itu yang dibuang. Oh iya yang letik itunya. Ini kan ke depan maju B3 nanti bijinya bisa dipotong berarti ya? Iya dipotong. Tujuannya nanti ya? Dipotong. Bisa dipotong bisa juga enggak. Tinggal kita tergantung lihat ini, pertumbuhan sayap B3 nanti ya? Ini. Di B3. Apalagi? Udah? Ya, nah istilahnya untuk memerlukan apa? Bulan lah kadang enggak ada yang tepat bulan menyimpan bahan. Iya, nuturkannya ya. Cucuk ya. Contoh nih 1 2 3. 1 2 3 bahan sama 1 2 3 4 toleransi. Kalau lihat tepus yang ini. Ini sarua ya bulan eta bongsor pun Cina awal ini ki oge ini ki deui ya jadi nang ke kaharep ke kitu deui 1 2 3 4 5 6 7 panjang ya ya musim we ya kan aya bahan tuh banyak kan eta kan teu produktif ya dianggap teu produktif itu kan walaupun bagus juga buahnya enggak jadi mah iya nanti ke depannya gitu lagi oh iya dengan ini loh, dengan cabang yang ini loh, kedepannya gitu lagi. Dengan penyimpanan yang salah, kedepannya akan salah lagi. Bukan batangnya, bukan berarti batangnya salah, bukan. Penyimpanan. Tunasnya, satu tunas ini aja, enggak dikategorikan semuanya, enggak. Satu tunas yang salah, penyimpanannya kedepannya pun akan salah. Enggak semuanya. Contoh, ini salah penyimpannya. Tapi kalau untuk yang baru itu, kita simpan tepat, ya enggak akan salah kedepannya. Gitu. Berarti yang tapi salah itu kalau yang baru udah jadi, yang salah dipotong. Itu jadi buana karena semuanya kan berarti urutan yang kan lanjutan B2 biar jelas langsung ke Bang Anjar ya, jadi enggak sambung menyambung kalau langsung kan mantap karena nanya sama saya belum percaya dia aja ini gitu. Berhubung masih pas kesini aja langsung sambil lihat prakteknya cara-caranya oke langsung sama Bang Anjar mantap guys keren. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, semoga ada yang bisa dipetik dari video kali ini. Saya Anjar Wana dan teman-teman semua, terkhusus buat Kang Wana yang nggak bisa di depan layar ya, sorry Kang Wana. Kita semua pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Mantap. Mantap.